Halo, welcome back my YouTube channel Andini Nur Yasmin. Hari ini gue mau bikin challenge. Nama challenge-nya pernah nggak challenge. Jadi tuh challenge-nya nanti salah satu dari gue dan teman-teman gue akan kasih pertanyaan ke temennya itu, ya. Misalkan pernah nggak lu ngompol di celana, nah kayak gitu. Lalu tinggal jawab pernah atau enggak, dan lu kasih jawaban singkat ceritanya aja, nah kayak gitu ya. Dan hari ini gue di challenge kali ini nggak sendirian, dan gue akan ditemenin dua teman gue, yaitu EJ dan Desha. Channel Desha Mansari. Oke, okay. Ini promo, dia sekalian promo. Mereka belum punya channel, guys. Jangan lupa di subscribe. Oke, okay, langsung aja kita mulai videonya. Udah. Pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kalian korupsi uang semester kuliah? Kedua yang jawab ya. Oh iya. Pernah banget. Berapa persen ya dipakai uang lu korupsiin? Biasanya gini, kalau misalkan itu kan buku gratis kan, lu belum bayar. Kadang-kadang itu emang ini kayak anak sekolah, bayar. Itu kayaknya semua dah, semua anak dah. Sin, lu juga pernah kan? Pernah. Nah, terus pernah. Itu salah satu. Gue juga pernah sih, gak setiap semester ya kalau gue masih. Tapi sih, yang kemarin paling banyak tuh kayak ngabis pas kalau gak salah, kan waktu itu sempet mahal tuh. Kalau gak salah, gue gak tau berapa, tiba-tiba katanya turun. Dan gue kan gak mungkin bilang dari harga sekian terus, ah udah lah, mendingan harga yang normalnya aja. Abangnya tadi Gak apa-apa. Terus ya udah, itu sih. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pernah nggak sih kalian pipis di kolam renang? Wah, itu mah setiap kali berenang. Nggak pernah nih. Pernah, tapi nggak waktu SMK. SMK. Kalau ini kan gue jarang. Pernah. Jarang berenang. Pernah, tapi kayaknya juga nggak suka juga kalau lagi hujan, lagi malas naik ke atas kamar mandi. Tapi gak tahu terakhir bukan juga kapan ya, pokoknya pernah deh. Oke, dan ketiga. 2000 years. Pernah gak sih kalian memakai pernah gak sih kalian memakai skincare? Oh, untuk jerawat gitu. Terserah, body atau oh pernah pas dirawat dulu pernah perawatan juga pernah skincare ya pernah apalagi cewek ya wajib banget tuh pakai skincare gak mungkin enggak ini untung aja pertanyaan enggak mau macet pernah gak mungkin enggak kayaknya nah. Jawabnya dua bikin malu kali ya udah pertanyaan pertama lo pernah enggak lo berdua gini nih yang paling lo keselin sama Desha, Andin, terus oh maksudnya gue kesel sama Desha nah gitu. Ya pernah nggak sebaliknya pernah lah kapan ya, apa pernah ya apa paling terbaru satu apaan ya terus a few moments later pernah katanya sih. Banyak oh pernah sih ya temen juga iya apa gue lupa sekalian ini apa keluarin unek-unek kan yang lo kesel nih sama Desha nih enggak, keselnya sih kalau yang simpel ya ah. Dia kalau balas kan kayaknya lampu apa sih? Oke okay. Nah, diri doang terus Desha panjangnya, gak ngecep panjang lebar tau di sama nih pernah kesel sama dia karena dia tuh ngaret jadi bilangnya otw tapi kayak nyampe rumah itu pas gue udah selesai
pergi ke mall, pas gue selesai pergi dia baru datang. Nah, terus pertanyaan kedua ini apa yang momen-momen lo berdua yang nggak bisa dilupain apa selama kenal apa ya? Lo berdua berapa udah berapa tahun kenal? 5 ya. Pertanyaannya kayak nah kayak yaudah jebakan ya. Yaudah selama 5 tahun itu apa sih momen yang lo nggak pernah lupain? Apa ya momennya banyak sih dari mulai hunting. Hunting, terus ya terus di kelas gabut main sama ini ya sama makan makannya pada banyak ya dulu makannya juga banyak terus yang pernah telat lah ujian ah banyak banget itu lama ya sama dia juga 5 terus, tahun dari dulu Desya, jangan bilang pernah sama banget karena menurut gue tuh selama 5 tahun sama dia ini dia orang yang paling selalu ada buat gue di saat gue butuh teman. Saat yang lain menghilang, yang lain menghilang. Langsung fight gue. Pertanyaan ketiga, pernah nggak lo apa hal kocak ke masih berdua lo lama. Berdua hal kocak yang selama liburan kan lo banyak tuh liburan ke Jogja ke mana gitu hal kocak berdua. Oh pernah. Ada yang itu hunting tergokil sih waktu ke hotel. Nah terus? Itu bertiga. Ya kocaknya apa? Kocaknya itu jadwal itu udah yang kedua. Yang kedua akhirnya sama dia kita udah dua kali ya sih. Udah dua kali yang ke hotel itu tuh itu sih parah banget itu niat itu ilegal. Iya. Itu hal kocaknya apa? Kocaknya apaan ya? Nekat aja lu ke hotel orang nggak boleh itu kan hotel gitu lu harus nginep baru bisa nikmati fasilitas tapi ini enggak kita cuma yang kerutup itu rooftop nah rooftop yang di mana yang di Jakarta kan Jakarta pusat kalau itu parah banget sih tapi ada satpam jadi kita buru-buru itu 10 menit di atas rooftop buat foto cekak sama dia juga hal kocak apa yang itu Andin yang pernah sih gue waktu itu di saat gue pengen pergi sama dia kan hujan deras tuh tapi di saat hujannya berhenti dia malah pakai jas hujan di saat hujannya deras dia malah menunggu reda jadi itu aja sih oke sekian pertama nih ya pernah nggak sih sama lu suka sama orang nih udah baper-bapernya nih lo lagi chatan udah dia bakal suka nih sama gue kayaknya deh tahu-tahu ternyata dia malah suka sama orang lain apa sih istilahnya kayak nge-PHP-in lo pernah nggak kayak gitu jawab pernah udah singkat ceritanya waktu dong kapan SMA oke lo cek pernah ih masa sumpah nggak pernah sama sekali enggak. Oke. Oke. Enggak. Oke. Kedua, pernah enggak sih lu pas lagi bulan puasa diem-diem buka di kamar kek, di kampus atau di mana? Pernah banget. Nah, gue pernah banget waktu SMP. Pokoknya setiap pulang sekolah itu gue pasti minum. Itu apa nih ya? Oh gitu. Pernah kalau TK sampai SMP pernah sih minum air wudhu. Tapi kalau SMA itu sering sama temen gue. Kalau ngapus? Pernah. Kau pernah? Pernah. Tapi gue ganti. Oh lo ganti. Gue ganti. Kemarin juga batal dua. Oh batal. Dipaksa. Di Bandung. Di Bandung. Oke. Next terakhir ketiga tegang banget berasa interview bo pernah nggak sih pas lo di kampus pernah suka sama orang nggak temen lo sendiri gitu maksudnya nggak di luar itu ya pernah nggak sih di luar ada mana? Yang suka sama lo atau lo pernah suka sama orang gitu inisialnya jadi di dalam kelas enggak, maksudnya atau satu kampus, beda pokoknya satu kampus, dalam satu kampus jurusan.
dalam kampus boleh. Ada. Itu yang kemarin. Itu yang... maksudnya lu suka sama orang atau dia suka? Oh, dia suka. Dia suka. Oh. Kalau gue yang suka ada sekelas kan, lu juga tahu kan. Gua yang ini. Kapan tuh Mbak kejadiannya Mbak? Gua pernah. Pernah. Harus ceritain dulu singkatnya itu kapan? Tapi langsung hilang sih orangnya. Jadi gue pas kayak pandangan pertama tuh gue kayak langsung jatuh hati. Terus itu dia hilang di kampus. Beda satu jurusan tuh? Beda lah. Beda dia. Dia ngelihat pertama. Nah keduanya nggak lihat dia lagi. Oh lagi gitu. Oke. Hantu bundar. Oke, guys, sekian dari video challenge kali ini. Kalau kalian punya ide-ide challenge buat gue nantinya, tolong komen di bawah ya. Ide-ide apa aja yang bakal ide-ide dari kalian bakal kita lakuin nanti di next video. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and share video. Dan jangan lupa juga subscribe video gue. Dan see you, bye. Pertanyaan pertama, pernah nggak sih selama iya lu berdua? Oh gitu, jadi kata orang tuh banget. Udah. Hello, welcome back to my YouTube channel Andini Resmi. Siap, udah, belum siap, udah. Udah lama lu nggak berteng, wah kita gue ngomong. Udah ya? Udah? Langsung ke ini aja, langsung ke challenge itu. Kan pupukannya udah. Kalau